Ultraman Z adalah Ultraman yang ke-32 bagi keseluruhan siri Ultraman dan merupakan siri yang kedua bagi era Reiwa selepas Ultraman Taiga. Ultraman Z mengisahkan tentang Ultraman muda yang bernama Ultraman Z yang sangat mengagumi Ultraman Zero sehingga menjadikan Ultraman Zero sebagai mentornya. Kenapa Ultraman Z ini adalah Ultraman yang boleh dikatakan siri yang sangat menarik dan boleh jadi satu siri yang memberi harapan baru kepada peminat-peminat Ultraman lama di luar sana? Ada beberapa faktor yang menyokong kenyataan ini. Yang pertama adalah dari segi storyline. Sebelum ni kita tahu Ultraman biru yang pertama adalah Ultraman Cosmos, dan Ultraman Cosmos ni sifat dia sifat penyayang, sifat yang tidak melakukan keganasan dan berbaik kepada apa jua makhluk di alam semesta. Tapi Ultraman Z juga Ultraman biru, dan kita tak tahu macam mana Ultraman Z ni, adakah dia sama macam Mebius, dia punya nature dia sama macam Mebius atau sebaliknya. Dan dalam series Ultraman Z setakat ini, baru dalam 5 ke 6 episod, kita diberikan dengan banyak misteri yang bakal terjawab sepanjang berlangsungnya siri Ultraman Z ni lah. Kedua adalah design. Design Ultraman Z ni boleh kata design yang berbentuk futuristik lah. Apa yang membuatkan dia lagi menarik adalah form-form Ultraman Z ni, yang mana form dia menggunakan kuasa fusion macam Ultraman Orb dengan Ultraman G yang menggunakan kuasa daripada senior-senior Ultraman. Setakat ni Ultraman Z ada 3 fusion. Yang pertama Alpha Age, gabungan kuasa Ultraman Zero, Ultra Seven dan juga Ultraman Leo. Form Beta Smash, gabungan kuasa Ultraman Taro, Ultraman Ace dan juga Ultraman. Dan form yang paling orang saya rasa peminat semua nanti ikan, iaitu form Gamma Future yang menggunakan kuasa trio Heisei, iaitu Ultraman 3, Ultraman Dyna dan juga Ultraman Gaia. Memang orang sangat nantikan lah form Gamma Future ni. Seterusnya adalah details. Pihak Suburaya memang mendengar kata-kata peminat untuk meletakkan ataupun menyatakan lebih banyak details ataupun maklumat yang menjadi plot hole sebelum-sebelum ni dalam kebanyakan series Ultraman yang lepas lah. Sebagai contoh, kita dapat tahu dalam Ultraman Z, Ultraman Z bagi tahu dia punya main character tu, walaupun pertukaran dalam dimensi bertukar tu ambil masa sehingga 1 minit ke 2 minit, tapi di luar hanyalah mengambil masa dalam 1 saat ataupun 2 saat macam tu je. So detail-detail macam ni yang kita nak tahu sebagai peminat. Kita sangat menginginkan detail-detail macam ni diketengahkan lah dalam siri-siri Ultraman yang akan datang lah. Saya rasa start daripada new generation Ultra, yang mana Ultraman Ginga sampailah sekarang ni, memang Suburaya Production memberikan usaha, effort serta kerja keras yang tinggi kepada production untuk menghasilkan shot-shot ataupun point of view yang lebih menarik bagi kita untuk tengok lah. Scene-scene fight Ultraman bagi Ultraman yang new generation ni, sehinggalah Ultraman Z memang sangat cantik. Mungkin anda sedikit kecewa dengan Ultraman yang baru-baru yang menggunakan banyak gimmick pertukaran, banyak form, mungkin anda rasa ia semakin mengarut, tapi percayalah, berilah peluang kepada Ultraman Z dan insyaAllah Ultraman Z akan menjadi series yang terbaik untuk anda tonton setelah sekian lama yang anda tonton siri Ultraman. Sekian, terima kasih.